Dok, gimana keadaan istri saya? Ada yang cedera? Alhamdulillah, tidak ada yang cedera, Pak. Dan selamat ya, Pak. Bapak akan segera menjadi bapak. Saya mir berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati, hati-hati. Asas. Hati-hati, hati-hati. Ayo, mau tutupin dekat ke kok. Nah, tolong. Suster, tolong suster. Kaki-kaki hati-hati. Bisa? Asas, be careful. Iya. Ya, ya. Oke. Ada apa? Dok, istri saya tadi sempat jatuh, terus sempat pingsan juga, tapi sekarang udah sadar. Cuman saya takut ada kenapa-napa, dok. Baik, saya akan cek dulu ya, Pak. Bapak silakan tunggu di ruang tunggu. Iya. Sebentar ya. Semoga kondisi Andin baik-baik saja ya, Rena. Iya, Pak. Amin. Padahal everything so perfect already. Al sudah membaik kondisinya. Ya, sekarang Andin kayak begini. Gimana? Gimana Andin, Pak? Lagi diperiksa dokter. Kita tunggu aja ya. Udah, kamu juga jangan capek-capek. Karena kamu baru pulih juga, Pak. Ya Allah, semoga aku mendapatkan petunjuk soal tes DNA. Bismillah. Permisi. Ya. Saya mau nanya soal tes DNA yang dulu pernah dilakukan atas nama Raina Putri Alfari dengan almarhum Roy Alfari. Ya, lalu kenapa, Pak? Iya, saya mau minta kopinya bisa. Saya diperintahkan oleh Pak Aldebaran. Ada surat kuasa dari Pak Aldebaran? Gak ada. Kalau gak ada gak bisa, Pak. Sudah kuduga. Ternyata susah untuk mendapatkannya. Tapi boleh tahu tanggal berapa dilakukan tes DNA itu? Maaf, Pak. Kami tidak bisa menginformasikan kepada sembarangan orang. Walaupun anggota keluarga sekalipun, kalau tidak ada surat kuasa, tetap tidak bisa, Pak. Ya udah kalau gitu. Makasih. Iya, Pak. Sama-sama. Puasa harus tetap sehat, ya Allah.
Al? Ga. Tolong lo bawa ke rumah gue hasil tes DNA Rena dan Roy. Sekitar jam 5. Gue mau jelaskan semuanya ke Andin hari ini. Kalau bisa lo ajak Michi juga. Gue juga butuh lo dan Michi buat yakinin Andin. Thanks ga? Ya Allah. Bisa jadi salah paham ini. Gue harus bantu Al. Gue telepon Michi dulu aja kali ya. Makasih ya, Bu Dokter. Sama-sama, Bu. Cepat sembuh ya, sayang. Ya, makasih, Bu Dokter. Permisi, Bu. Iya, mari. Halo, enggak? Lu di mana sekarang? Ada praktek gak? Iya, ini aku masih praktek kok. Tapi sekitar setengah jam lagi selesai, kenapa? Yaudah, ntar gue jemput ya. Mau ngajak buka puasa lagi? Ini jauh lebih penting daripada itu. Pokoknya dengerin gue, ntar gue jemput di lobi rumah sakit ya. Yuk, bye. Nah, apa sih ini Angga? Tumben banget dia serius. Dok, pasien selanjutnya ya? Iya, sus. Ampun Ricky, Ricky kamu ceroboh banget sih. Kalau kayak gini kamu gampang banget dikenalin. Nih, pakai maskernya. Ya, Om. Jangan-jangan si Ricky. Apa aku foto aja ya? Nanti fotonya aku kasih tahu Randy. Tapi kok gak kelihatan ya mukanya. Ya udah, nanti aku kasih tau Randy aja. Gua udah di depan lobi, buruan dong. Iya, sabar. Ini aku udah mau kesana kok. Rafael? Misal? Kamu apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik kok. Kamu ngapain kesini? Ini, abis beli obat buat papa. Oke. Yaudah aku duluan nih, aku buru-buru. Ya, baik. Silakan. Ini kan ID-nya Misa. Aduh, Michi lama banget sih. Ini penting banget tau gak sih? Gak. Ada apa sih ngajak ketemu buru-buru? Lu tuh lama banget sih. Lu tau gak sih kalau gue lagi sakit ibarat gue udah mati kali. Dari tadi lo. Suster, saya mau nanya. Suster lihat dokter Misal gak? Oh, di sana pak. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Emang ada apa sih? Gimana ya gue ngomongnya ya? Jadi gini, hari ini Al bakal ngomong sama Andin mengenai hasil tes Rena. Ya sekarang gimana gue gak panik coba? Hasil tes apa ya?
Ya. Ada apa sih ngajak ketemu buru-buru? Lu tuh lama banget sih. Lu tau gak sih kalau gue lagi sakit ibarat gue udah mati kali. Dari tadi lu. Suster, saya mau nanya. Suster lihat dokter Misal gak? Oh, di sana pak. Oh iya. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Emang ada apa sih? Gimana ya gue ngomongnya ya? Jadi gini, hari ini Al bakal ngomong sama Andin mengenai hasil tes Rena. Ya sekarang gimana gue gak panik coba? Hasil tes apa ya? Rafael, lu tuh ngapain sih ada di sini? Nggak jelas banget tuh nguping ya. Lu nggak sopan tau nggak jadi orang. Saya nggak nguping. Hanya saja nggak sengaja terdengar. Oh ya, ini ID card kamu. Tadi terjatuh. Oh, enggak. Makasih ya Rafael. Oh iya, tadi itu sebenarnya kita lagi ngomongin soal Rena. Soal dia selalu ikut kalau Aldebaran itu lagi tes kesehatan. Oh. Yeah. Kirain tes apa? Udah ngobrolnya. Udah. Thank you. Yuk cepet. Rafael, aku sama Angga duluan ya. Iya, yeah, silakan. Kayaknya tadi gue dengernya gak gitu deh. Angga bilang Al mau kasih tahu Andin soal tesnya Rena. Tes apa ya? Dok, gimana keadaan istri saya? Ada yang cedera? Alhamdulillah, tidak ada yang cedera, Pak. Dan selamat ya Pak, Bapak akan segera menjadi Bapak. Jadi Bapak? Is that true, Dokter? Andin hamil? Iya, betul Bu. Tadi saya melakukan USG ke Bu Andin dan ternyata Ibu Andin hamil. Dan saat ini untuk perkira usia kandungannya sudah masuk 6 minggu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pak. Selamat. Terima kasih. Lisa, I'm so proud of you. Selamat tinggal. Terima kasih.